Ada juga ulama mengatakan maksud dari anak perempuan melahirkan tuannya adalah pangqalib mawazinul qiyam. Sudah berubah kebalik kebelah. Ya, sudah berubah standar-standar dan ukuran-ukuran nilai dalam kehidupan. Si semula lai aib, benar-benar aib tegawe nengke wajari jama. Lui dengan gawe, iya. Ya, mohon maaf bapak-bapak ibu. Beberapa waktu terakhir misalnya. Kan ada fenomena di Jakarta. Yang anak-anak muda itu, ya. Apa namanya itu? Ya, SCBD. Nah, Citayam Fashion Week katanya. Itu istilah. Istilah, apa isi istilah itu? Isi dari istilah itu adalah anak-anak muda laki-laki dan perempuan. Yang berhari-hari bahkan mereka tinggal di situ. Tidur di emperan. Hanya untuk bisa nyebrang jalan sambil joget-joget. Coba bayangkan. Hanya supaya dia bisa nyebrang jalan. Padahal we rurung lim-bim-bim deh. Coba. Coba renungkan gitu. Anak-anak dari mana-mana datang. Datang sana anak-anak. Yang mungkin tidak sepenuhnya salah mereka. Sang dengan to'anan di Nuhan didik ya. Karena orang tuanya tidak peduli kepada mereka. Karena orang tuanya tidak mendidik mereka. Tidak mengingatkan mereka. Mana yang pantas untuk dibanggakan dan mana yang tidak pantas untuk menjadi kebanggaan. Dibiarkan saja. Pergi, kita baca wawancaranya. Ditanya, sudah berapa hari? 3 hari. Tidur di mana? Di emperan. Kenapa sini? Ya, mau ikut. Ini. Dia pakai baju, terus dia lenggok-lenggok, dipoto sama temannya. Masukkan medsos, jadi kebanggaan. Inna lillahi wa inna. Terbayang 10 tahun yang lalu kayak begitu? Ini tugas kita. Kan semua apa yang kita saksikan hari ini di TV adalah hasil dari proses panjang. Bagaimana dia dibesarkan di tengah keluarganya. Bagaimana orang tuanya mendidiknya. Kalau dia punya tempat yang nyaman di rumah, dia tidak akan tidur di emperan. Walaupun bukan katakanlah tempat yang mewah, tapi ada kasih sayang. Tidak mungkin dia akan tidur di emper. Bahkan yang lebih aneh lagi, mohon maaf, al-misliyah. Dengan mama, si Meta dengan mama. Ada di situ dan banyak. Bahkan ada yang saya tonton, diwawancarai. Dan itu kemana-mana videonya saya dapat terima juga. Dek tebuik-buik mengucap innalillah. Dengan mama, lagu ngadu kelambi marah dengan Nina, terus seketuan mau ngapain di sini? Mau cari suami katanya. Mama, iya mama. Coba, mau cari suami katanya. Innalillahi wa inna. Itu yang kata Rasul, antalidal amatu rabbaha, nilai sudah terbolak-balik. Atau bahasa al-maghfur lah, hatta ya raw hasanam ma laisa bil hasani. Anggapna bagus, padahal sesuatu sinonya nyida. Bukannya, kalau ada orang-orang seperti itu, kan istilahnya diobati. Ya, diobati, diingatkan. Bukan lalu kemudian diberikan ruang untuk kemudian semau-maunya. Innalillah. Itu kejadian.